Perkembangan banjir di Sabah. Setakat tengah hari ini, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS menurun kepada 4,999 orang yang melibatkan 1,424 keluarga yang ditempatkan di 40 Pusat Pemindahan Sementara PPS. Jumlah itu menurun berbanding 5,006 orang malam tadi. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, penurunan itu berikutan terdapat penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS Dewan Selagon Beaufort sudah dibenar pulang ke rumah mereka sementara menunggu keadaan banjir pulih sepenuhnya. Di Tenom, seramai 4,396 penduduk masih ditempatkan di 36 PPS. PPS Dewan Sri Ontros menempatkan jumlah penduduk terjejas tertinggi iaitu 476 daripada 149 keluarga. Ini diikuti PPS Rumah Kebudayaan Belumbung Seberang 339 penduduk, PPS Rumah Kebudayaan Anggalol 2288 penduduk, Dewan Terbuka Kampung Saga 265 orang, jumlah Rumah Kebudayaan Batu Anggalor 226 orang dan Rumah Kebudayaan Ponotonom 190 orang. Di Beaufort, seramai 603 penduduk masih berada di 4 PPS. Sebanyak 75 kampung di Beaufort dan 47 kampung di Tenom terjejas dalam kejadian banjir ini.